Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baik teman-teman, terutama untuk peternak pemula ya. Anda siapkan uang mulai 250.000 saja. Sudah mendapatkan seekor domba di sini ya. Memang domba-domba di sini dijual murah ya. Mulai 250.000, 300.000, 500.000 hingga 2.500.000. Tonton terus videonya. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Pak Kaji Tris. Ini. Ya, ada berapa banyak dombanya Ji hari ini? Oh, 80 kurang lebih. Ini domba-domba lokal ya? Iya, domba lokal. Wedus dibas lokal. Lokal. Ini daerah mana kandangnya ini? Ya? Oh, Desa Lowayu. Desa Lowayu. Iya. Jumlahnya 80 ekor ya. Iya, sing gede paling ini ya. Yang paling murah piro cak Pris? Ah, itu paling murah yang kecil ini ada yang 300, ada 400, ada 500. Kucing atau 300? Ada, 300. Temen ya? Ya, awas kalau dikawal nunggu. Iya. Nah, saiki aku nyepil sing termahal dulu. Iya. Paling mahal. Ya. Ini teman-teman kepala hitam. Oh, ini turunan ini Ci ya? Iya. Ini harga berapa isi? Ini kata yang Cipris. Satu ini harga 25. Sing di? Yang ini. Kepala hitam. Iya. Jantan nih yo. Nah. Umur piro kira-kira ki? Oh, kira-kira umur 1,5 tahun. 2,5 juta. Iki digawe pejantan, terus dikei wedoan betina 20 ngono mampu ya? Ah, mampu. Mampu, luar biasa. Iki 2 juta berapa tadi? 500. 500. Tapi kan iso digoyang-goyang. Ah, nego itu nego. Oh, nego. Terus ke bawahnya sedikit itu 2.000. Ini 2 juta. Iya. Enggak salah teman-teman. Ini 2 juta. Kok Melayu Rone, Grek? Nah, ini 2 juta ini. Ya. Modelnya tubuhnya 0 atau O. Artinya apa? Bunder ngono sih yo. Luar biasa. Terus yang betina-betina ini sih. Sing nisor iki. Oh, ini harga 12-an. 1.200. 1.200 domba lokal umur piro iki, Ci? Umur 1,5 tahun. 1,5 tahun berarti wis dirabeni gelem. Ah, udah. 1.200.000 yang 1.200.000. Ah, yang ini 1.100.000. 1.100.000 ya opo. 1.100.000 teman-teman ya. Benana ini Pak Citris. Apa benana itu 1.000. 1 juta. Anaknya satu ya? Anaknya satu. Mana itu anaknya? Anaknya perempuan. Anaknya betina ya. Umur piro iki, Ci? Anaknya? Ya. Anaknya umur 1 bulan. 1 bulan, 1 juta saja ya. Ah, 1 juta. Iya, ya. Tapi harganya ini belum ketat ya teman-teman ya. Ini ya. Masih bisa di tawar-tawar, di nego gitu. Luar biasa ini. Ya, terus kita coba kesini dulu. Coba kita kesini dulu. Nah, ini. Betina yang agak gede ini sudah pernah manak belum? Sudah. Yang dicukur itu? Ya, nah, udah. Piro itu, Ci? 1.500.000. 1.500.000. Ini kita sorot untuk contoh-contoh saja, teman-teman, ya. Oh, ini masih banyak ini. Ada 80 ekor, katanya. Oke, terus. Sing dekem ini, sing duduk ini. Oh, itu 1.700.000. 1.700.000. Wedok ya? Perempuan. Ya, terus kita ke sini. Nah, ada 2 ekor yang gede-gede. Ini jantan atau betina ini sih? Itu jantan. Yang tidur itu berapa? Yang tidur itu 1.800.000. 1.800.000. Kena oyo 1.600.000. Wong yang guyu rek. Iya. Terus yang ini? Itu sama. 1.800.000. Jantan teman-teman ya. 1.800.000 untuk sayur dipotong juga bagus, untuk dibuat pejantan juga luar biasa ini bagus. Terus yang di sini ini Pak Mini kayak iki betina. Ini umurnya antara umur berapa ini Pak Kaji Trisno? Antara 8 bulan 9 bulan. 8 bulan paling tua 9 bulan ini ya. Berarti kan belum pernah mana? Belum. Masih darah-darah ya? Nah, doroan. Doroan ini. Berapa ini paling mahal? Oh, ini paling mahal 900. 900-an teman-teman ya.
900-an. Umurnya masih belum ada 1 tahun nih, Cio. Iya, belum. Iya. Itu gede gini ya, teman-teman ya. Harganya 800-an. 800 bungkus. Ya. Kalau radius kira-kira ngirim sampai ke Tuban, ke Lamongan gitu, pakai ongkos kirim enggak? Oh, pakai ongkos kirim. Ongkos kirim ya, nanti ya. Nanti telepon sama adminnya, teman-teman ya. Luar biasa ini. Kita cari-cari yang lain. Katanya tadi ada domba yang murah. Iya. Yang di sini ini berapaan ini, Ci? Yang mana? Betina-betina di sini nih. Oh, itu harga rata-rata itu 13. 1.300.000 yo. Ya. Termasuk ini ya. 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 Paling murah 1 juta atau 800-an di sini ada. Ya, tapi gede-gede ini. Iya. Ini untuk dipotong apa untuk dingoni? Ah, ini masuk itu dua fungsi. Potong bisa. Ah, mau dingoni bisa. Oh, potong bisa, dingoni bisa. Kalau dingoni berarti biar mana ngono ya? Luar biasa. Ini 1.300.000 teman-teman ya. 1.200.000 lah atau 1 jutaan juga ada yang kecil-kecil itu. Pokoknya ready semua ini. Bebas pilih sih ya di sini ya. Bebas. Kalau datang ke sini ya. Desa Lowayu ya. Desa Lowayu. Ya, sekarang kita ke sini. Yang di atas ini. Ini sih. Ini harga ekonomis paling ya. Iya. Berapaan ini? Itu 750. Ini saya tak tunjuk ini. Iya, 750. 750 teman-teman dibungkus umur piro sih? Umur 6 bulan, Pak ya. Itu gede. Itu 7 bulan itu. Eh, itu bulanan ya. 7 bulan itu 700. 750. 750. Wah, yang ini belakangnya ini. Itu 850 itu. 850. Ini cewek semua ya? Cewek-cewek. Cewek semua. 750 ada 800. Itu belakangnya itu agak gede ini. Oh. Itu 850 itu. 850 ini ya. Gede nih tapi ya. Sehat-sehat teman-teman ya. Oh. Coba sehat-sehat. Ya, yang di depan saya ini. 600. Iya, iya. 600. Luar biasa. Ini harganya antara 700 ya sampai 850. 800 sajalah ya. Ini betina-betina lokal. Bisa dibuat penggemukan untuk nantinya dipotong, bisa juga dibuat betina, betina-betina yang akan melahirkan domba-domba baru, ya, luar biasa ini. Nah, teman-teman, kita akan cari domba sing termurah ya, yang terakhir. Termurah sih. Ini 250. Berapa? 250. 250. Ini ya? Iya. Oh, ini teman-teman ya, 250 segini. Yang itu 500. Yang mana? Yang ini. Oh, ini gede ini ya. Iya, agak besar. Jantan itu. Betina. Jantan apa? Jantan apa betina? Itu betina. 500 ya? Heeh. 500-an teman-teman. Ya, ada yang 250. Terus gak nusu berarti ya ini ya. Iya. Ya. Luar biasa nih teman-teman. Oke. Jadi masih ready. 80 ekor ya sih emang ya. Iya. Teman-teman, domba-domba di sini dijual mulai 250, 300, paling mahal ya, paling mahal. Oke. Itu 2 juta setengah bisa niku. Luar biasa ini, Pak Kacitris. Pak Kacitris, ya. Terima kasih ya. Oh, oke, sama-sama. Informasinya, sukses ya. Selalu.